Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Polisi akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku sepasang kekasih yang menyimpan tujuh janin bayi di kamar indekos di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menyebut ketujuh janin ini merupakan hasil aborsi selama 10 tahun. Setelah ditangkap di dua tempat yang berbeda, satu pelaku perempuan ditangkap di Konawe, Sulawesi Tenggara, sementara pelaku laki-laki ditangkap di wilayah Kalimantan Selatan. Polisi pun akan melakukan tes kejiwaan pada keduanya. Kepada polisi, pelaku perempuan mengaku tujuh janin yang disimpan di kotak di kamar indekos di Makassar adalah hasil aborsi sejak tahun 2012 lalu akibat hamil di luar nikah bahwa bayi itu nanti setelah nikah akan dikuburkan di kampungnya, setelah nikah akan dikuburkan di kampungnya hmm. gitu loh. itu loh 2012. 2012, namun ternyata di 2013, hamil lagi 2014, hamil lagi sampai dengan 2017 terus terakhir 2017 dan itu box-box yang, uh, box eh, yang berisi box plastik, ya kardus yang berisi box-box plastik itu dibawa kemana-mana, pindah-pindah kos, dan inilah kos dia terakhir, pemeriksaan kejiwaan kepada psikiater untuk kedua pelaku tersebut. Kenapa sampai teganya melakukan itu sampai tujuh kali. Saudara bagaimana status hukum dua sejoli yang menyimpan tujuh janin di kamar indekos di Makassar, Sulawesi Selatan? Kita akan sapa Kasat Reskrim Polres Tabes Makassar, AKBP Ronald Simanjuntak. Selamat malam Pak Reonald. Selamat malam Mbak. Pak Reonald, jadi gimana ceritanya bisa menemukan tujuh janin bayi dalam kamar indekos ini? Ya jadi berawal dari laporan dari pemilik kos yang mana kamar kos tersebut sudah lama ditinggal oleh uh, yang mengontrak kos tersebut dari bulan Desember terlihat terakhir. Jadi ingin dikontrakkan kepada calon orang yang akan mengontrakkan di, uh, di kosan tersebut, Mbak. Jadi begitu kos-kosan itu ingin dibersihkan, ditemukanlah ada delapan item dan salah satu dan tujuh diantaranya adalah box yang sudah dilakban sangat erat sekali dan dari situ uh, pemilik kos mencium ada bau tidak sedap dan hal itu dilaporkan ke pihak kepolisian terdekat yaitu Polsek Biring Kenaya baik uh, dan dari Polsek Biring Kenaya uh -huh. ya mbak ya silakan ya dari Polsek Biring Kenaya membawa box tersebut ke laboratorium forensik yang setelah diperiksa oleh Kedokteran forensik ditemukan ada ada Tujuh orok bayi yang mana dari tujuh tersebut masih empat tersisa yang terlihat ada uh, kerangka tulang dari bayi tersebut Mbak. Baik, artinya tujuh janin ini berasal dari satu ibu. Kalau kita dapatkan keterangan dari pelaku perempuan, iya dia mengakui bahwa ketujuh tujuhnya adalah tujuh bayi dari hubungan antara pelaku perempuan dan pelaku laki-laki yang sudah kita amankan tersebut. Oke, bagaimana status mereka berdua sekarang? Untuk status sudah tersangka, Mbak. Namun kita masih menunggu kehadiran tersangka apa, uh, tersangka perempuan yang dalam perjalanan karena kita menggunakan via laut ya. Kita menggunakan kapal yang kemungkinan nanti akan tiba di sini sekitar pukul 20.00. Oke, metode aborsinya seperti apa yang dilakukan mereka sampai tujuh kali itu? Jadi artinya selama 10 tahun mereka membawa box yang berisi janin dari satu kamar indekos ke kamar indekos lain ketika berpindah selama 10 tahun lamanya? Betul sekali Mbak. Jadi terjadi dimula di tahun 2012. Itulah uh, permulaan dari aborsi pertama di bulan Desember. Jadi karena belum siap uh, berumah tangga, karena dia, dari yang laki-laki belum memiliki pekerjaan tetap dan yang perempuan juga masih malu kalau diketahui keluarga ada bayi atau hamil di luar hubungan nikah yang sah, akhirnya mereka sepakat untuk digugurkan hmm. dan dengan cara memakan uh, yang mungkin seperti jamu dan menggunakan obat yang dimasukkan mohon maaf ke dalam kelamin perempuannya, mbak. Untuk Jadi ini semua dilakukan perbedaan. hanya berdua, tidak ada bantuan uh, pihak ketiga dalam ini proses bantuan. aborsi tidak ada bantuan dari pihak manapun menurut keterangan pelaku yang perempuan sementara ini hanya berdua karena yang karena pelaku perempuan ini memiliki kebel apa uh, belakang pendidikan kesehatan yaitu pernah menjadi bidan mbak yang perempuannya iya baik uh, kemudian apa alasan mereka menyimpan janinnya bukan dikuburkan jadi sesuai dengan janji yang laki-laki makanya pihak dari tersangka perempuan mengikuti jadi pada kalau sesuai janjinya bulan April 2021 ya kan nanti setelah nikah baru dimakamkan ketujuh janin tersebut di kampung mereka di Toraja kampung perempuan mohon maaf kampung tersangka perempuan di Toraja baik uh, sudah dites kejiwaan Pak Ronald karena masih dalam perjalanan jadi kami menunggu kehadiran tersangka perempuannya jadi mungkin besok pagi kita akan ajukan pemeriksaan Uh, ke, kejiwaannya kepada psikiater di Dokteran Kesehatan Polisian, Mbak. Baik. Di Dokes uh, Polda Sulsel. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, AKBP Ronald Simanjuntak.